Assalamualaikum, hai 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 YouTube, balik lagi di channel YouTube aku. Nah, seneng banget videoku kali ini aku akan unboxing lagi dan review-review alat rumah tangga lagi. Nah, pasti kalian udah tahu kan aku mau unboxing apa. Ini yang kemasannya super gemes banget. Tapi kali ini aku gak akan unboxing aja. Kali ini aku akan bandingin dengan produk yang sama setelah 1,5 tahun pemakaian ya. Seperti apa review aku. Tapi sebelum mulai nonton videonya, dukung terus channel aku ya dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Halo semuanya, seneng banget aku mau share kalian video unboxing lagi. Kali ini aku order peralatan masak ya. Jadi ini dari produknya Stand Cookware. Ini serius murah banget karena lagi promo Shopee 44 ya. Teman-teman bisa lihat dengan segitu banyaknya harganya cuman 280-an ribu. Normalnya itu udah 500-an ribu. Nah, ini aku belinya di Shopee officialnya Stand Cookware. Nanti untuk link pembeliannya akan aku taruh di kolom deskripsi ya. Oh iya, untuk review aku kali ini aku nggak di endorse ya, bener-bener real dari hati. Insya Allah sesuai apa yang aku review. Ntar ya, masih aku buka dulu, ini agak susah. Nah, untuk yang pertama di sini ada rolling pin. Alhamdulillah banget dapat warna pink ya, ini sesuai dengan warna favorit aku, warna pink. Kemudian yang kedua di sini ada latte silikon buat goreng ya. Kemudian ini ada sup silikon, ini buat sup. Ini aku belum punya yang supnya ini. Kemudian ini ada, ntar ya aku geser dulu. Ini ada koko silikon, jadi ini kayak sutil gitu. Kemudian yang terakhir ini ada duo candy namanya, semacam buat peralatan baking ya, atau spatula kecil. Untuk review yang pertama ini adalah sup silikon, jadi ini buat pengaduk sayur ya. Insya Allah di sini sudah teruji ya untuk produknya Stand Cookware, itu sudah FDA free, jadi aman ya silikonnya. Untuk kemasannya sendiri bagus ya, lucu-lucu dengan warna-warna cerah seperti ini. Kemudian gagangnya itu dari kayu, kayunya halus kok serat-seratnya. Nah, ini yang kedua, ini ada buat menggoreng ya. Jadi tengahnya ada lubang gitu. Nah, kemasannya sama. Oh iya, di baliknya ini sudah ada keterangan non-stick safe, kemudian acacia wood. Jadi ini aman ya. Insya Allah sudah teruji, banyak yang sudah membuktikan. Kemudian ini premium kitchen tools. Kemudian untuk suhunya dia tahan sampai 350 derajat. Jadi lumayan tahan sih, dan aku udah nyoba juga. Kemudian ini no deep fry, jadi nggak boleh kena bakaran gitu. Ini produknya diimpor oleh PT itu ya keterangannya. Nah, itu dia tadi latte silikon. Kemudian yang ketiga ini koko silikon ya. Jadi biasanya sih kalau aku pakai yang ini kan aku punyanya yang tadi yang ada lubangnya sama yang ini, dua aja ini. Tapi setiap hari tuh paling sering aku pakai gitu loh. Nah, ini biasanya kalau untuk numis, jadi makanannya tuh gampang dibawa kemana-mana tuh gak lengket gitu. Kemasannya sama ya. Ini ada penyok-penyok dikit, gak apa-apa, gak pengaruh ke produknya. Padahal tadi juga sudah di bubble wrap full. Nah, yang ini rolling pin, ini kalau normal tuh harganya tuh 180.000. Dan aku juga belum punya ya yang rolling pin ini. Nanti insya Allah bisa untuk aku belajar baking. Ini buat bikin kue. Kemudian sama ya, produknya ramah lingkungan juga dan aman insya Allah.
Nah, ini kebetulan warnanya tuh ada tiga warna, ada biru, toska, sama pink. Sebenarnya aku nggak masalah sih dapat warna apa aja, tapi dapat warna pink tuh seneng banget sana, soalnya warna favorit aku. Kemudian sebenarnya aku juga pengen beli spatulanya, apa namanya, stand cookware ini, cuma lihat di Shopee kok promonya yang 44 yang ini, ya udahlah beli ini. Lagian juga sutilku yang lama udah perlu diganti. Nah, ini Duo Candy namanya, baking tools, jadi kalau buat ngaduk-ngaduk mungkin ya. Ini keterangannya sama di belakang sudah Acacia Wood sama premium. Ini memang dari stand ini produknya benar-benar premium ya, jadi harganya lebih mahal dari produk-produk yang lain, tapi sudah diuji banyak orang, dia insya Allah aman. Nah, ini dia sutil aku yang udah aku pakai sekitar 1 tahunan, kondisinya masih seperti ini. Nah, ini dari stand juga kan, mungkin gagangnya kan dari kayu, tapi nggak yang, memang agak sedikit kotor dari yang baru ya, beda sama yang baru ya, cuman masih oke lah ya, masih bisa dipakai. Dan ini tuh bukan yang 1 tahun aku pakai, tuh bukan yang jarang-jarang aku pakai, hampir setiap hari aku pakai, jadi cuci kering pakai, cuci kering pakai kayak gitu. Dan ini bener-bener aman. Nah, ini yang koko silikon tadi. Nah, kenapa ini melembung dan ada lubangnya? Itu waktu itu aku masak ya dengan minyak yang panas, terus aku tuh lupa, nggak aku inggir, dipinggirin gitu loh. Jadi dia kayak meletup gitu. Tapi masih, insya Allah masih aman sih, masih aku sering pakai juga kok. Nah, ini yang pertama juga sama, mungkin kondisinya lecet-lecet seperti ini karena memang setiap hari aku pakai ya. Headnya sampai keluar. Nah, emang secinta itu ya sama sutil-sutil ini, emang apa namanya, enak banget dipakai sehari-hari itu. Tapi menurut aku ini kan kemasannya bagus ya, tapi untuk sutilnya sendiri warnanya kan cuman ada satu warna ini yang abu-abu sama wood ini. Dibandingkan dengan merek-merek yang lain, banyak warna-warna yang lebih menarik. Nah, ini salah satu review aku waktu aku gunakan masak ya, aku pakai koko silikon. Jadi kalau buat numis bumbu itu, lah kalau digeser nih makanannya bisa ngikut sesuai arah kita gitu loh, dan bersih, nggak lengket sama sekali. Nah, itu dia Shopee haul aku ya, beli promo 44 dari Shopee, produknya stand cookware. Dan review aku produk stand cookware yang udah aku gunakan selama 1 tahun. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.